Saya jadi fasilitator, Pak. Jadi kalau Ismail Masbet lahir di tahun yang saya lahir, mungkin kita sudah banyak film kerjakan bersama. Tapi untungnya Pak Ismail Masbet lahirnya mungkin 40 tahun setelah saya lahir. Jadi belum ada kesempatan. Nah, saya juga tidak selalu memaksakan kehendak saya kepada sutradara. Saya selalu mengatakan ini adalah cerita dari saya sebagai embrio, atau Anda mau kasihkan cerita film dari Anda mana yang kita anggap bakal komersil. Nah, saya cuma mengharapkan di Indonesia juga ada sutradara-sutradara pada zamannya nanti, mungkin belum sekarang, seperti Steven Spielberg. Steven Spielberg mengatakan semua film saya bikin itu punya nilai komersial. Tapi begitu dia bikin Schindler's List, dia mengumumkan bahwa film ini saya bikin untuk Oscar. Dan benar dia dapat 11 Oscar untuk film itu. Jadi seorang sutradara juga harus tahu bahwa saya tidak bisa hanya hidup di satu rel. Saya harus menempatin kanan-kiri. Dalam komersial juga bisa. Dan saya anggap modal sutradara adalah bisa menggarap kehidupan seorang presiden atau lingkungan istana ataupun tukang beca. Itu adalah modal sutradara untuk bisa memberikan film yang akan disenangin oleh masyarakat. Tapi kalau dia punya cerita sendiri, ya dia juga harus yakin bahwa ini film akan menang di festival. Dan mudah-mudahan film Mencari Hilang akan menjadi kebanggaan kita bersama, karena setiap film itu ada dua sisinya. Satu adalah kepuasan komersil, dan yang atau paralel dengan itu adalah kepuasan secara artistik. Dan film ini saya pikir sangat adalah dari sisi artistiknya memuaskan. Dan kita nggak bisa mendahului keputusan dewan juri. Dan saya yakin dengan saingan yang ada, mungkin film ini akan mendapatkan perhatian khusus. Mudah-mudahan. Jadi begitu kita kembali dari Tokyo, mudah-mudahan Anda bisa nobatkan saya sebagai pahlawan. Terima kasih.